Berikutnya disusul kontingen dari SMP Negeri 1 Sungai Tabuk dengan 6 atlet dari 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, didampingi ofisial di bawah arahan dan binaan Ibu Fitri Jamila MPD. Olahraga yang dipertandingkan dipimpin ofisial di bawah arahan dan binaan Kepala Sekolah Ibu Erliani MPD. Selanjutnya, dengan 1 atlet dari 1 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah.